Enggak sih, kamu udah mandiri kok. Tapi setidaknya kamu bisa dengar langsung dong sama temennya papa itu. Gimana dia bisa sukses? Anaknya juga sukses loh, Del. Pak, jadi ini kedainya? Iya sayang, ini kan punya teman papa. Kenapa papa nggak pernah bilang kalau kedai ini punya teman papa? Papa juga baru tahu setelah teman papa itu cerita di telepon. Berarti papa dan kita semua bisa makan bakwan malam sepuasnya dong hari ini. Ya, ya. Ya mah, sayang. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Kurang sehat, tapi hari ini saya semangat karena saya harus nemenin anak saya. Putranya di mana ya, Bu? Putra saya pasti lagi di belakang, lagi ngurus administrasi. Karena saya dan suami saya berencana menyerahkan kedai ini beserta cabang-cabang yang lainnya kepada putra saya. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyerahkan, tapi putra saya selalu saja nolak. Alasannya dia itu pengen punya usaha sendiri. Sekarang ini usaha putranya ibu apa? Saya rasa untuk masalah usaha biar nanti putra saya saja yang menjelaskan. Putra saya itu keras kepala. Tapi saya sebagai ibunya sangat bangga, sangat salut. Karena dia mau melakukan apa saja yang penting halal. Makanya itu Pak, Bu. Saya ingin sekali kenal sama anak bapak dan ibu. Siapa tahu dia itu bisa sharing sama Odea. Ada pembicaraan mama banget sih. Iya saya ngerti mas, tapi intinya pembeli itu adalah raja. Kita harus layani dengan baik dan benar, supaya pelanggan itu puas. Ya. Iya mas. Mas Dian, dipanggil ibu. Oh iya, duluan. Sama satu lagi. Jaga kualitas mutu dari makanan kita. Itu yang terpenting. Iya mas Dian. Iya nak, ibu, bapak, ini loh putra saya yang saya ceritain tadi. Om, tante, saya Dion. Maaf, ini kan tukang bakwan yang suka keliling di komplek rumah saya kan? Sebentar, Ma. Ini Dion yang sering Mama dan Ode ceritain. Wah, kalau kalian udah saling kenal, jadi lebih leluasa dong sharingnya. Dion? Del. Tante, Om, maaf, ah. Maaf ya. Ode pulang dulu. Ode? Iya, makasih. Diminum ibu? Iya, baik-baik, makasih. Del. Hey. Jadi lo selama ini bohongin gue? Gue gak pernah bohongin lo. Terus, pura-pura miskin apa itu gak bohongin gue? Loh, gue gak pura-pura miskin. Yang kaya itu kan bokap gue. Sedangkan gue aja sekarang baru mau mulai usaha. Jadi gue masih miskin, ya kan? Tapi tuh... Lo tuh gak pernah bilang diri lo sebenarnya sama gue. Penting gak? Dan asal lo tau, gue gak suka. Kalau orang tahu siapa gue sebenarnya. Buat gue, yang penting itu... Orang tuh banyak yang suka. Sama bawaan malang gue, terus gue bisa dapat uang yang banyak dari keuntungan itu. Terus gue bisa bikin kedai bawaan malang sendiri. Itu yang penting.
sih? Lo tuh nyebelin banget, tau gak? Kamu gak perlu iri. Semua orang spesial kok, dengan caranya sendiri. Hai. Maaf ya aku telat. Tadi aku diserbu di kampung sebelah. Gak apa-apa. Nih, minuman buat kamu. Oh iya, jangan lupa uangnya ditabung, ya. Oh boleh, mau berapa mangkok? Terserah lo aja, kan lo yang tahu gue sanggup makan berapa mangkok. Ya, yeah, bentar. Dion, mending kamu gak usah ngeladenin dia. Dan kamu, kamu sekarang pergi dari sini, cepetan. Kok lo judes banget sih sama gue? Emang gue salah apa sih? Lo pasti mau ngerebut pacar gue kan? Iya kan? Kali ini lo gak bisa. FYI ya Odell, gue itu udah jadian sama Bimo. Dan Bimo juga nyadarin gue kalau selama ini gue salah sama lo. Bentar. Bimo? Jadi lo gak perlu khawatir. Gue gak akan suka deh sama cowok lo ini. Lagian gue juga udah sadar kalau selama ini tuh gue selalu ngegangguin hubungan lo sama siapapun. Ya abisnya pilihan lo selalu bagus sih. Kan gue jadi iri.
Gue minta maaf ya sama kalian berdua. Maksud lo apaan sih? Ya, maksud gue lo udah nemuin cowok yang tepat buat lo. Tuh. Tunggu. Jadi menurut lo, karena gue suka bakwan Malang, gue cocok pacaran sama tukang bakwan? Pilihan aku juga udah tepat. Aku tukang bakwan Malang, pacaran sama cewek yang hobinya makan bakwan Malang. Jadi, we love bakwan Malang. Udah. Masih ada gue di sini. Jangan peluk-pelukan. Kiri kan. Gue peluk juga deh lo. Lihat aja. Bang, lama banget, Bang. Heh, lagi-lagi ngapain lo tukang bel? Ngalahin lo temen enggak? Bi, tau gak Bi, bakwan Malang itu enak banget dan gue lupa dia apa.